Harusnya tuh minggu kemarin tuh kalau dibilang turun bisa turun ya, karena kan game kita sama game RRQ kan beda satu kan. RRQ kalau nggak salah kita baru kita udah 11, RRQ baru 10. Cuman kita beruntung aja RRQ di game ke-11-nya dia kalah. Kalau dia menang harusnya dia top klasemen 1. Beruntung, beruntung. Jasman udah ngonnya kali ini di belakang yang Kufra yang terenasan. Meteor Shower dari Wan sangat-sangat sakit setengah darah. Tapi Hurricane Dance mencoba menetralkan. Tapi Lordnya berhasil memukul base. EVOS 2-0 kali. Game kemarin pas kita lawan Aura itu game 1 kan pas draft tuh. Last pick kan aku ya. Terus itu tuh aku disuruh apa dikasih hak pilih gitu sama Rek. Biasanya kan aku nanya Rek ya, Rek lu mau disupportin pakai apa? Tapi kali ini Rek tuh ngasih aku kayak kesempatan gitu. Udah terserah lu mau pakai apa aja. Gua suka-suka lu sekarang kata dia gitu. Terus ya udah gua Serena ya coba ya, gua bilang gitu kan. Terus kata dia, "Gas," kata dia gitu. Jadi tuh pertimbangannya pilihannya mau pakai tank atau mau pakai support. Aku cuma nanya gitu kan, kata Rek, udah nggak usah pakai tank, pakai support aja, kata dia gitu. Apa nih? Aku tanya gitu kan. Terus kata dia, terserah, sumpah terserah kali ini, gue percaya banget sama lu, kata dia gitu. Ya yaudah, aku milih sendiri, milihnya tuh Selena, karena Selena juga lagi open kan. Kalau aku sih cuman kayak ya yang minggu kemarin tuh kita salahnya kayak underestimate gitulah, kayak mandangnya tuh masih kayak mandang-mandang yang lain, belum kayak apa mau bener-bener nganggep semuanya sama tuh sebenarnya belum semuanya tuh nganggep kayak gitu. Tapi untungnya ya di akhir-akhir ini semua kita anggap sama, jadi kayak kita persiapin matang-matang pasti buat kedepannya lawan siapapun. Ngelihat semua performa tim di MPLsen ini yang udah mau masuk menuju playoff, kayak yang ngebuat kita juga kayak pengen terus belajar lah, kayak karena kita nggak tahu kapan kita bakal kalah, kapan kita bakal menang. Pokoknya yang kita tahu cuman kita berusaha sebisa mungkin, kita kasih yang terbaik. Harusnya tuh minggu kemarin tuh kalau dibilang turun bisa turun ya, karena kan game kita sama game RRQ kan beda satu kan. RRQ kalau nggak salah kita baru kita udah 11, RRQ baru 10. Cuman kita beruntung aja RRQ di game ke-11-nya dia kalah. Kalau dia menang harusnya dia top klasemen 1. Beruntung, beruntung. Jujur aja aku pas awal masuk EVOS tuh, sebelum masuk EVOS aku juga ada banyak tim yang kayak nawar-nawarin gitu, kayak diiming-imingi gitu. Tapi aku gak pernah lah gue, ya aku tetap apa tujuan gue tuh aku pengen menang dulu MPL ini. Aku kayak pilih-pilih mau masuk sini mau masuk situ. Aku benar-benar ku filter lah yang mana yang menurutku yang terbaik, yang memadai, yang sama-sama tujuannya tuh sama. Ya udah akhirnya aku masuk EVOS ini. Jadi kayak tujuannya tuh sama cuma satu, nggak perlu pusingin yang lain-lain lagi. Kalau aku jujur aja sih pengen juara ya, karena pertama aku suka berkompetisi. Terus yang kedua tuh di season kemarin tuh aku kayak ngerasa benar-benar nggak puas gitu kan. Aku nggak tahu masalahku di situ apa, juga di situ aku belum bisa full time karena kan aku masih menjalani pendidikan juga kan. Nah makanya di season ini tuh kayak aku pengen puasin diriku juga. Kayak gitu aja sih, kayak ada adrenalin tersendiri. Jadi masing-masing orang pasti ada. Aku nggak tahu hasil akhir itu apa. Yang ku tahu cuma aku bakal ngelakuin yang terbaik selagi ku bisa. Lagian kan taruh lah MPL ini paling cuma ngorbanin waktuku maksimal 3 bulan. Ya aku di 3 bulan itu aku bakal ngelakuin sebisa yang aku bisa.
hasil tuh aku nggak mikirin sama sekali tentang hasil. Yang penting aku udah ngelakuin, aku nggak ada beban sama sekali harus juara, harus ini, harus itu. Yang gue tahu cuman aku harus kasih yang terbaik. Kalau aku ya, aku korbanin pendidikan. Kedua, aku korbanin zona nyamanku. Kayak aku tuh sebenarnya bisa gitu hidup seperti orang normal juga. Aku korbanin tuh kayak nggak tahu kenapa. Aku pengen aja gitu kayak ngerasa punya jalan sendiri gitu. Kayak semua fasilitas dari orang tua udah aku tinggalin, udah dicabut gitu-gitu, aku kagak peduli juga. Ya karena pengen juara. Kalau aku korbanannya gak begitu tinggi sih, cuman aku pasti ngelakuin yang terbaik dan gak mau sia-siain, yang penting itu doang sih aku. Untuk kedepannya, pokoknya aku kan udah tahu kan, ini kan 3 minggu terakhir. 3 minggu ini tuh benar-benar aku lupain semuanya, aku all in semua di kompetisi ini. Aku fokusin apa yang kulakuin buat yang ku dapat nanti. Pokoknya benar-benar aku all in lah untuk 3 minggu ini. Untuk hasil aku enggak berharap lebih. Yang penting aku udah ngelakuin yang terbaik. Ku anggap hambatan tuh ya emang udah resiko juga kan, ini kan pilihanku, ini tujuanku, ya aku harus ngejalanin itu. Pokoknya enggak ada hambatan. Bukan ku anggap hambatan, lebih ke ku anggapnya emang perjalanannya bakal kayak gitu. Untuk semuanya, pesan dari aku sih paling cuman kayak sebelum kalian memilih, kalian tuh pertama harus tahu tujuannya apa dan kalian harus punya plannya untuk mencapai tujuan itu. Jadi kayak ketika kalian menjalaninya tuh kalian udah tahu resiko apa yang bakal terjadi, udah tahu bakal kejadian kayak gimana. Dan di situ kayak kalian tuh harus tanggung jawab sama pilihan kalian. Makanya kayak sebelum memilih tuh kalian harus memikirkan dulu. Dan kalau udah memilih, kalian harus berpegang penuh menjalaninya sama tanggung jawab. Itu doang sih pesan dari gue.